Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, saya mau membuat tutorial tentang pembuatan penyemprotan pakai balsem untuk mengusir hama. Dan kemarin saya contohkan videonya ya, untuk video terong tuh tahan penyakit, dan untuk yang lainnya daunnya kuning dan pada lain. Tentang penyemprotan pakai balsamnya, ini cara aplikasi untuk pembuatan untuk penyemprotannya ya. Yang pertama, sediakan air yang mendidih. Nah, ini setelah airnya mendidih, kita tuangkan air yang sudah mendidihnya. Dan ini saya pakai balsam geliga, tapi kemungkinan balsam apa aja bisa, dan saya pakai yang balsam otot geliga. Dan untuk air yang mendidihnya, ini 1 sendok mainan anak ya, 1 sendok mainan anak saya buat penyemprotan untuk 3 tangki, dan ini kita masukkan. Ini untuk air yang mendidih supaya balsam kita jadi luntur ya. Dan untuk tambahannya, saya kasih ini Ultradap. Kebaliknya, nyobatnya, saya kasih 3 sendok Ultradap. 3 sendok terhadapnya. Dan kita aduk-aduk. Untuk yang hama, oke, setelah itu kalau yang sudah diaduk dengan rata, kita masukkan di botol aqua. Dan ini bisa dikasih air tambahan juga, air yang mendidih, untuk memastikan supaya balsamnya tercampur rata. Dan kita dan ini ya udah jadi. Oke, ini ya sudah jadi. Ini buat penyemprotan besok ya. Dan mulai waktu aplikasinya dari pukul 6 sampai pukul 9 aja ya. Jangan sampai kesiangan. Kalau aplikasi sorenya pukul 4 sore sampai pukul 6 maghrib sore ya. Ini yang biasa saya gunakan. Dan sekian dari saya, terima kasih. Semoga bermanfaat dan selamat mencobanya.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.